Oh, what's up? Lama besok vacation. Selamat pagi. Gue baru bangun dan nggak tahu ya di Jogja kenapa jadi kayak bangun pagi tuh males banget gitu, karena nggak tahu, gue kangen aja gitu tidur enak di Jogja. Jadinya kayak liburan di Jogja tuh kayak cuma buat males-malesan sebetulnya, tapi nggak kemana-mana. Tapi gue tetap merasa ini sebagai liburan gitu. Kalau kalian ngapain nggak? Ngapain lu? Lagi ngapain? Lagi nampur. Lagi nonton YouTube-nya Laurentius Rando ya. Selalu Gazelion. Wehe, agak Gazelion. Wah, keren banget. Coba ngebeatbox dulu gak? Gak bisa gua, makanya. Ayo lah. Ayo please please 3 detik. 3 detik please. Gak bisa gua. Ayo lah 3 detik lu. Ini aja deh. BKT. Ayo lah gak. BKT. Atah ya. Yaudah. Jadi ya hari ini gua agak semangat ya. Soalnya gua hari ini ada mau ketemu sama teman-teman dari FAI di McD Malioboro. Tapi sore sih, gue masih ada kesempatan buat kemana-mana dulu. Jadi ya gitu deh, itu aja sih plan gue hari ini gitu. Jadi okay, sampai jumpa nanti. Gue mandi dulu, abis itu tanya sarapan. Dan belum sarapan coy, gue jalan-jalan bujilan. Lu bisa gak sih pura-pura kayak belum sarapan gitu? Gak bisa gue. Fuck pencitraan aja. Tapi kan gue emang belum sarapan gak? Udah jadi aku mandi dan habis itu ya udah, habis itu gua nyari sarapan, lu nggak usah ikut. Jadi dadah best on vacation. What's up, the best on vacation, selamat pagi. Gua baru aja selesai mandi. Begitu gua selesai mandi ternyata Aga ninggalin gua ya. Dia lebih dulu ke Starbucks. Kampret emang tuh orang. Jadi ya hari ini kita mau ke exercise dulu, sekalian nyari tiket buat nonton Ada Padangan Cinta ntar malam. Terus ntar sorenya nanti gue mau meet up seru-seruan sama anak-anak FAI. Tapi sebelumnya kita mau kerja dulu, kita mau beresin kerjaan yang kemarin emang ketunda ya dan belum rampung. Jadi gue sekarang mau ke Starbucks depan. Dan kebetulan karena emang hotel gue itu berada di belakang exercise gitu, jadi gue jalan kaki aja karena deket ya. Jadi ayo kita ke Starbucks. Sekarang ayo kita ke Starbucks depan. Okay. Agak jauh sih sebetulnya. Gak jauh sih, tapi lumayan lah kalau jalan setan jalan kaki ya. Oke, ini mulai melelahkan karena panas ya, jadi gue mulai capek. Oke, dikit lagi. Sial, panas banget lagi. Dan yes, sampai juga di Starbucks. Akhirnya gue sampai juga di Starbucks. Yeay, akhirnya gue sampai juga di Starbucks. Akhirnya gue sampai juga di Starbucks. Dan ini dia Aga yang ninggalin gue tadi, kampret banget. Lu bukan temen, lu ninggalin gua, lu parah banget. Lu ikut sana tuh lama banget. Kita sampai di Starbucks sekarang. Kita mau kerja dulu. Ya, berhubung nanti kita ada gua sama Aga
dan ada beberapa teman mungkin kalau jadi mau nonton ADC, kita gue mau ngecek ini dulu ya, gue mau ngecek tiket ADC ya, ada ini nggak, maksudnya available apa enggak gitu, maksudnya masih banyak yang kosong atau enggak, takutnya udah penuh, jadi kita kayak saya dulu sebelahan sama Starbucks, jadi yuk kita ngecek tiket ADC gue dulu. Holy shit, ternyata antriannya banyak banget. Kayaknya kita nggak jadi nonton deh. Soalnya antriannya panjang banget. Lihat, ini antrian ADC 2. Oke, nonton ADC-nya kita skip aja, karena banyak banget ya. Jadi kita nggak jadi nonton aja, kita di Starbucks aja. Jadi nanti gue langsung balik Starbucks aja karena gak ada jadi salah. Ah, yang antri ADC itu rame banget. Jadi gue memutuskan untuk gak jadi nonton ADC. Kita rasido pak, rasido nonton. Karena si ngantri kayak gue. Jadi, yo, kayak mana lah. Jadi sepertinya plan nonton ADC 2 antar malam itu gak jadi ya, karena yang ngantri tadi banyak banget. So, cut aja. Kita nonton next aja. Jadi ya nggak bisa lihat yang sastra. Yo, dadah. Yo, what's up, Mr. Vacation. Jadi kita udah beres kerjaan, nggak belum beres sih. Baru satu kelar, jadi tiga lagi. Tapi pasti kita yakin hari masih bisa ya, karena kita nggak jadi nonton lagi. Jadi tapi kita nonton larva. Tetap ya betul. Jadi sekarang kita mau makan dulu, karena kita lapar ya, habis kerja ya. Habis kerja. Kita nggak perlu makan di mana? Tojo yuk, oh ya udah, di kita tinggal nyebrang aja, jadi jalan kaki. Kita isi tenaga dulu biar ada ini ya, biar ada tenaga buat kerjain nonton larva. Iya oke ya, jadi kita makan dulu, dadah. Kita nggak bisa nyebrang. Kita berhasil nyebrang. Dan sekarang kita ada di Toujoyo. Kita sudah sampai di Toujoyo. Yeay. Sudah sampai di sini. Ayam-ayam gitu. Makan apa, Kak? Ayam. Jadi kita pesan dulu ya. Kita duduk di sini. Ayo, sama kita. Yes, kita berada di Toujoyo. Kita tinggal nunggu pesanan. Sampai datang. Dan baterai gue ternyata mau habis, jadi September 11. Kita mau makan dulu. Jadi dadah. Sampai jumpa lagi. Vacation, vacation. What's up? Dah vacation, vacation. Jadi gue baru beres mandi. Gue telat bangun, ini udah jam 5 lewat. Sekarang gue mesti ke McD di Malioboro buat ketemu teman-teman FAI ya. Jadi gue mesti ganti baju dulu. Kita langsung aja ke cafe biar ini ya. Yo, gue sudah siap sekarang. Jadi sekarang kita langsung aja ke McD Malioboro buat ketemu teman-teman dari FAI ya. Jadi sampai ketemu di sana. Dimension Vacation. What's up, Dimension Vacation? Ya, akhirnya gue udah sampai di Malioboro ya. Malioboro.
Dan sekarang gue udah ada di itu udah ada di ini ya, kita udah gue udah ada di Mall Malioboro. Itu ada McD di depan. Gue langsung ke situ. Gue udah sampai di Mall Malioboro dan gue nggak tahu teman-teman FA itu yang mana. Ntar kita lihat di dalam. Juga kurang tahu ya. Sebetulnya gue kurang tahu sih sebetulnya anak-anak FA itu yang mana. Gue nggak tahu. Jadi orang itu yang mana? Oke, sorry. Gue mesti ngecek dulu. Oh, halo. Sendirian kan? Iya, tadi sama temanku sih. Halo. Ikram, halo. Kalian di mana? Duduk kan? Di ujung sana. Oke. Okay. Kamu tadi siapa? Iin yang lain. Oh iya, Iin terus? Aziza. Aziza ini Iin sama Aziza. Halo. Maaf ya telat ya tadi. Soalnya ini nah, aku telat 1 menit push up 10 kali. Ayo. Aku tiduran tadi terus. Mandi sih. Mandi beneran makanya lama. Tadi tuh aku mau langsung enggak mandi sebetulnya. Jadinya mandi makanya agak lama sebetulnya. Akhirnya ini teman-teman EP ya lo. Halo. Maaf ya telat ya. Jam berapa coba? Tadi ketiduran. Ikram. Ikram. Ikram, halo Ikram. Ikram. Ikram, halo Ikram. Enggak mandi kan? Mandi. Tadi aku air mandi. Tadi tuh niatnya enggak mandi sebetulnya cermin. Karena baru bangun dan mukanya lecet ada yang mandi. Makanya enggak lama. Halo kalian. Dari Jogja semua berarti atau ada yang dari luar Jogja? Ada tapi dari luar. Si Sani lagi kena macet. Oh gitu. Dia dari Semarang ya? Foto kali. Yuk. Selesai juga gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari teman-teman FPI. Kita tadi habis ngobrol-ngobrol, terus ngumpul. Dan mereka mau pulang sekarang jadinya. Ya karena udah malam sih, ini udah jam 9 jadi mereka harus pulang. Makasih udah ditraktir ini. Oke, terima kasih. Ya oke, semoga ketemu lagi ya. Amin. Iya. Gue dapat oleh-oleh dari Egi ini Serabi Solo, jadi ini mau gue bawa pulang, jadi gue mau langsung ke hotel, so nanti sampai ketemu lagi di ini ya. Oke kalian dadah ya, dadah dulu ya, oke.